you with it. Semarang tuh di mananya ini? Ya ini di Bandungan, teman-teman. Bandungan itu puncaknya juga kota Kabupaten Semarang. Dan kali ini kita akan di perjalanan Bandungan, teman-teman. Kalau Anda lihat ini, Anda tahu kanan kiri berada rumah-rumah, ada rumah-rumah ini banyak kota, teman-teman. Jadi kalian tuh keluar kota mau wisata di sini, ini juga banyak wisata, teman-teman. Jadi Anda kalau mau ke sini banyak wisata. Mungkin ada beberapa lebih dari 10 wisata di Kabupaten Semarang, Bandungan. Jadi kalian yang mau wisata di sini jangan khawatir, teman-teman, karena di sisi kanan kiri banyak hotel, teman-teman. Nanti kita perlihatkan hotelnya ya. Wuhuu, mantap guys. Ya itu terlihat guys, kanan jalan tuh lah hijau-hijau itu tadi hotel juga ya. Ini namanya homestay, mungkin hotel kecil, rumah hotel ya. Ini kanan jalan juga ini hotel, ada hotel-hotel juga nih, kiri-kiri ada hotel-hotel juga. Ini banyak hotel juga, ada pemancingan juga, teman-teman. Jadi kalian juga mau mancing, pemancingan banyak juga, teman-teman. Ada pemancingan kanan kiri, nanti kita lihatkan sisi kiri kanan ada pemancingan. Pemancingan Bandungan namanya pemancingan Juwana, Suwarno, teman-teman. Maaf. Ya ini kiri itu. Kiri ada hotel juga ini, teman-teman. Mantap nih pokoknya. Sejuk sekali. Ini puncaknya Kabupaten Semarang ya. Kemarin saya lihatkan vlog gitu. Vlog di Jatinangor kelihatan Gunung Ungaran ya ini. Gunungnya ini. Nah, ini ada kiri kanan. Nah, ini juga ada. Nah, ini kiri pasar nih, teman-teman. Ini belok kiri itu ada pasar Jimbaran. Nah, nanti kiri itu ada pemancingan Suwarno. Ada 1, 2, 3 kayaknya, teman-teman. Wah. Nanti kalau kalian pingin pemancingan di sini, belok kiri, teman-teman. Ya, kita lurus aja ya. Yuk, terus. Ayo, mbaknya yang pakai pip. Yo. Ya, maju lagi. Yo terus. Mbaknya ya, yo. Maju. Terus. Ayo, bapaknya yo. Bapaknya nyabrang. Yo, gas. Oke, mantul guys. Yo. Nah, ini pasarnya ramai sekali guys, sangat murah. Jadi untuk Semarang, kota Semarang itu kadang belinya di sini ya. Di pasar Jimbaran. Pasar Jimbaran ya. Dan ya, kalian bisa misalnya pasar sayur-sayuran. Nah, ini kita lanjut lagi nih perjalanan di Bandungan, teman-teman. Capek jelasin ya. Ini kita tonton langsung aja ya. Nah, itu tuh kanan-kanan ada pemancingan tuh. Kanan jalan, kiri-kiri ada hotel juga nih, teman-teman. Banyak sekali kan. Jadi kalian mau keluar kota bisa menginap di sini. Tentunya untuk harga bisa dilihat di Google ya. Untuk harga-harganya saya tidak tahu untuk harganya, teman-teman. Coba nanti kita mungkin habis nikah kita akan refreshing di hotel ininya. Ke Panorama. Panorama apa tuh? Papa
panorama. Ya, kita akan ke atas puncak-puncak. Ya, itu. Mantap nih, guys. Kelihatan bagus sekali, guys. Gunungnya kelihatan banget, guys. Capek. Mantap. Untuk penginapan untuk harga mungkin murah teman-teman, karena ini pusatnya hotel juga, pariwisata juga di sini ada wisata paling banyak teman-teman. Besok saya akan review habis nikah ya, saya review untuk hotel-hotel di sini ya teman-teman, santai. Nanti saya akan review hotel-hotel di sini habis nikah besok bulan depan teman-teman. Wow, ini kanan juga hotel tuh, tingkat-tingkat itu mantep. Itu nanti kelihatan view. Dan rawa pening teman-teman. Wow, belokannya tajam. Kita belok tajam-tajamnya ya. Push. Belok lagi, naik. Oh, beloknya mantap. Ya, kita ketemu hotel lagi teman-teman. Belok kiri-kiri ya. Ini mungkin bisa untuk keluarga, mantap nih. Ini jangan ada pemancingnya teman-teman. Ini aku besok saya akan review juga pemancingannya di sini. Tapi saya belum pernah di sini teman-teman. Nanti kalau biar santai di sini. Nah, kita akan masuk juga pasar ya. Pasar apa ini namanya? Pasarnya tuh sebelumnya tuh. Oh, pasar Bandungan teman-teman, ternyata itu sudah dibongkar. Nggak tahu kenapa ini kok dibongkar nih. Nah, ini dulunya tuh pasarnya memang ada jual kembang-kembang, ada jual gorengan anget-anget besar-besar, ada jual telok. Wah, macam-macam sayur-sayuran. Tentunya kembangnya banyak sekali teman-teman. Kalau ini kenapa dibongkar nih, saya nggak tahu nih asal usulnya kalau dibongkar apa mau direnovasi, saya juga nggak tahu teman-teman. Mantap nih, bisa cari nih. Sebelumnya sih saya mau review juga harga sayuran ini, tapi ini kok malah dibongkar nih. Saya akan review aja ya motovlog di Bandungan Kabupaten Semarang.